Assalamualaikum sahabat YouTube, jumpa lagi dengan channel John Diamond. Kembali saya turun ke lokasi tambang emas rakyat ya. Ini kita lihat lokasinya sangat luas. Masih di lokasi yang sama karena di sini lokasinya sangat luas. Makanya batunya tidak habis-habis walaupun sering kali dicari di sini ya. Batu supernya tetap kita temukan. Oke sahabat YouTube, semoga kali ini kita menemukan juga batu-batu yang super dupernya. Oke, salam super duper. Let's go. Oke, bos. Lanjutkan pencariannya. Bos, saya temukan fosil lagi. Nah, ini fosil. Fosil tungkai yang luar biasa. Oke, nanti kita akan review ya. Kita tumpuk dulu. Wow, ini bos. Wish. Bos, ini kita menemukan dua batu yang super-super ya. Ini fosil, ini jenis kalsedon. Tadi udah saya kupas di dalamnya, ternyata memang batu transparan ya, jenis kalsedon. Oke, kita akan review satu-satu. Yang ini dulu barangkali. Oke bos, wah, tengok, lihat isinya. Ya, ini batunya transparan nih bos, ya. Bentuknya layah, apa pipih. Oke bos, betul-betul luar biasa nih. Oke, lagi lanjutkan dengan ini. Ini batu fosil lagi yang sudah mengapur di luarnya, isi dalamnya tuh luar biasa ya. Oke lanjut. Tadi saya juga nemukan fosil. Nah, ini. Bos. Fosilnya sudah hitam. Wow. Ini fosil sungkai, bos. Wish. Ini paling tidak kita jadikan ini batu hias ya, suiseki ya. Nanti kita gosok. Sebelum digosok saja dia sudah mengkilap seperti ini ya. Apalagi kalau sudah digosok nanti. Oke, kita panjangkan nanti seperti ini. Iya, siap. Oke, bos. Oke, bos, air mengalir. Iya, wih, sedapnya airnya mengalir. Wah, saya menemukan batu ini malah. Ya, ini batu biasa, cuma unik saja. Ada semacam kumparan. Macam mata satu. Wuh, ngeri. Dajjal kali ini, bos. Tengok. Terbentuk dengan sendirinya bebatuan-batuan seperti ini ya, terkumpul ya, semacam ada paritnya seperti itu. Biasa batu-batu yang bagus-bagus banyak terdampar di sini. Kita akan coba
telusur ini sampai ke ujung situ ya, air yang derasnya saja. Sepertinya kita tidak menemukan. Nah, airnya sudah makin dalam. Wow, arusnya sangat deras. Wah, airnya bos sungguh indah. Wih, cantik batunya bos. Saya lihat batunya berlubang-lubang seperti ini ya, unik ya. Nah. Lokasinya kita masih di dalam air. Mencari dalam air ya. Bos, sejauh ini kita belum menemukan batunya, atau memang batunya yang super-super sudah tergerus air ya. Nah, ini saya melihat batu sudah kapuran. Saya akan eksekusi dulu ini, kita coba bos. Wah, ternyata belum ya, tidak terjadi apa-apa di dalamnya. Kita tempat fosil lagi bos. Wih, insyaallah fosilnya memang betul-betul keren di sini bos. Saya melihat sekecil bos. Nah, ini dia. Wih, ini bos jelas tembus nih bos batunya ya, karena ini tidak ada kelihatan isi dalamnya. Mungkin saya kupas sedikit dulu ya, biar kita tahu apa di dalamnya. Tuh, ini skala sedan bos. Wih, ini skala sedan bos. Waduh, sayang kecil ya. Tuh, nah ini nampak nih. Tuh, wih, jenis mantap nih. Bagus nih. Oke, kita kantong ya bos. Walaupun kecil ini bisa kita buatkan liontin ya, liontin. Oke, kita lanjutkan. Ini bos, saya menemukan batu hijau lagi. Nih, wah ternyata tidak. Ternyata batunya batu biasa kali. Biasa bos. Hijau memang warnanya, tapi batunya batu biasa. Terus, wih, sana kan batu ini bos. Wih, batunya kok seperti ini ya? Kok geli kali nengoknya? Nah. Ih, geli bos.